aktivitas yang diperlukan oleh tubuh, karena dengan olahraga tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Di usia anak-anak, olahraga ini dibutuhkan untuk membantu perkembangan tubuhnya, ya. Terutama usia 7-12 tahun, olahraga ini sangat bermanfaat bagi perkembangan, baik perkembangan secara biologis maupun perkembangan secara psikologis. Tahukah kalian, dengan berolahraga, fisik akan terlatih, sehingga tubuh menjadi lebih kuat dan tidak mudah sakit. Olahraga ini juga bermanfaat bagi pembentukan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Selain sel-sel penting yang ada dalam tubuh kita, metabolisme kita juga akan lancar ketika kita rajin berolahraga. Olahraga ini tidak perlu memerlukan hal-hal yang berat, tetapi olahraga ini perlu rutin supaya tubuh kita terbiasa untuk bergerak dan metabolisme kita dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini kita akan belajar 5 manfaat olahraga menurut Pak Suryo. Oke, manfaat olahraga yang pertama adalah membantu memelihara kesehatan tubuh. Ya, selain makanan, tentunya kemarin kita sudah belajar tentang makanan bergizi, itu sangat penting bagi tubuh kita. Makan sayur, buah, dan masih banyak makanan lagi yang berfungsi untuk menyehatkan tubuh. Olahraga itu diperlukan untuk memperlancar aliran darah kita supaya kita dapat bergerak dan beraktivitas dengan baik. Jika aliran darah kita tidak berjalan dengan lancar, maka tubuh kita akan lemas dan kita tidak bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Oleh sebab itu, anak-anak di usia masih muda ini, kalian harus mulai sering berolahraga agar tubuh kalian tetap sehat dan tidak terserang penyakit. Olahraga tidak perlu ekstrim, tapi kita perlu rutin dalam berolahraga. Banyak yang bisa kita lakukan, dong. 2. Manfaat olahraga bagi tumbuh kembang anak, yaitu baik untuk pertumbuhan anak-anak. Pada usia sekolah, pertumbuhan anak ini masih aktif, baik pertumbuhan tinggi badan, berat badan, maupun pertumbuhan metabolisme yang lain. Nah, anak-anak, ketika kita bandingkan, ketika kecil anak yang rajin berolahraga, misalnya saja berolahraga basket, maka anak itu akan lebih cepat tinggi dan lebih cepat berkembang badannya lebih besar daripada anak-anak yang tidak berolahraga. Selain itu, olahraga rutin juga membuat hormon yang ada di dalam tubuh kita semakin berkembang sehingga kita terhindar dari segala macam penyakit, dan olahraga ini cukup bermanfaat. Otot-otot kita juga berkembang lebih kuat dan badan kita lebih sehat. Lalu yang ketiga adalah menumbuhkan sikap sosial di kalangan masyarakat. Nah, olahraga itu dapat dilakukan sendiri, namun ada beberapa kegiatan olahraga yang tidak bisa dilakukan sendiri. Misalnya bermain sepak bola, badminton, voli, ataupun bermain basket. Mungkin bisa dilakukan sendiri, tapi lebih asik jika kita melakukannya bersama dengan teman-teman. Dalam permainan olahraga, kita juga dilatih untuk menjaga kekompakan tim, komunikasi dengan tim kita, dan juga kita berusaha mengatur segala komunikasi di dalam lapangan dengan baik, sehingga kita akan mudah untuk mengembangkan sikap sosial kita. Nah, anak-anak, melalui olahraga ini kita juga dapat menambah teman melalui bidang-bidang tertentu. Misalnya kita hobi bersepeda dengan hobi kita yang sama dengan teman-teman di daerah lain, maka kita akan memiliki teman yang lebih banyak. Asik juga ya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, adalah menjaga kesehatan jantung. Selain makanan, tubuh kita juga membutuhkan olahraga. Kesehatan jantung kita juga tergantung dengan olahraga kita.
Olahraga yang dilakukan anak-anak secara rutin akan membantu jantung kita untuk bekerja lebih maksimal. Jantung akan lebih kuat dan juga oksigen akan mudah menyebar ke semua sel-sel yang ada dalam tubuh melalui darah. Darah ini mengalirkan setiap sari-sari makanan dan dia juga membawa oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui pompaan jantung. Jika jantung kita normal, maka kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Contohnya, jika kita melakukan kegiatan olahraga mendribel bola, maka kita membutuhkan jantung yang kuat, karena jika jantung lemah, baru berjalan 1 meter aja, pasti udah capek sekali deh. Yang kelima adalah melatih kecerdasan. Iya, olahraga dapat melatih kecerdasan, karena olahraga adalah sebuah permainan yang membutuhkan strategi dan teknik. Tentunya strategi ini digunakan untuk meraih sebuah kemenangan. Nah, melalui strategi ini kita juga bisa mengatur kecepatan, ketepatan satu buah kegiatan yang kita lakukan. Selain itu, olahraga juga memperbaiki sel-sel otak. Ya, melalui makanan yang kita konsumsi ditambah dengan olahraga yang teratur, maka perkembangan sel-sel otak ini akan semakin bagus, sehingga kerja otak kita akan semakin baik dan kita tentunya dapat belajar dengan baik. Oke, demikian anak-anak, kamu sudah memahami manfaat olahraga. Nah, kali ini kalian perlu melakukan satu buah aktivitas olahraga. Pilihlah sebuah olahraga yang mudah pada pagi hari ini. Kalian lakukan selama kurang lebih waktunya 2 menit. Kemudian divideokan, kirim Bapak Suryo. Sebelum divideokan, kalian rasakan nih, apa perbedaan sebelum dan setelah olahraga? Apa yang kamu rasakan dalam tubuh kalian? Nah, nanti disampaikan melalui video ya. Jadi anak-anak, setelah selesai pelajaran ini, kalian membuat satu buah video tentang kegiatan olahraga. Kalian bisa lihat dan baca-baca di halaman 74 dan 75. Di sana banyak loh contoh-contohnya gitu. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Jika ada kekurangannya, Pak Surya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.